dan saraf utama. So saraf utama dekat mana? Ini dia punya collarbone. Collarbone sini dia saya tekan ini collarbone sebelah kiri. Ini dia titik. Wah, ini sakit tak? Anyok-nyok. Tengok ini collarbone sebelah kanan ni anyok pipi sakit juga. So sini ada sumpat lah. Ini surat sumpat. Ini pun surat sumpat. Ini sumpat, ini sumpat, ini sumpat, sumpat. Ayo, banyak sumpat. Kalau sumpat menyebabkan tangan tak bertenaga. Nah, ini perlahan-lahan sentuh. Satu, suara tercepit. Ini satu, serpit. Kedua, suara tercepit. Kedua, tiga, tiga, empat, empat, lima, lima. Okey. Keduanya, tengok dia punya tangan posisi ya. Ini tangan naik. Sampai mana sakit beritahu ya. Ini suara okey ya. Ah, ayo, ada sakit jugalah. Keduanya, dari tepi sini naik. Sampai sini, ayo-yo, tak pisau, oh. Sini suat terkunci. Ayo-yo, tengok 5 kali boleh masuk. Ketiganya, sebelah sini pun ada sedikit tarik-tarikan, eh. Sini tak enak. Lepas tu ini naik turun pun tak lincin. Ha, ini yang penting sekali. Okey, kakak ini lulus, saya letak satu stopper. Lepas tu ini putar ke belakang, sentuh seluar saya. Ayo, susah, oh. Sampai sini, suat terkunci. Terkunci, terkunci. Semua punca dekat leher, so terkunci menyebabkan ayah-ayah tak enak. Okey, dan akhir sekali, ini putar ke sebelah sini 45 darjah. Ke 90 darjah agak susah. Oh, yo sini terkunci. Nanti hilang. Okey, cek-cek tangan sebelah kiri ya. Aha, tengok ini kiri, ini naik. Wah, ini lagi parah. Sampai sini saja. Huyo, 90 darjah macam Hitler. Ini macam. Sampai sini, semua lilu-lilu, semua tertarik. Rasa sakit. Malam tidur pun susah macam ni, tak boleh tidur. Lepas tu, dari sini naik ke atas pun tak boleh naik. Oh, macam kapak terbang saya. Tengok, tak boleh naik lagi. Ini macam. Ketiganya, letak sebelah sini. Separuh tangan, letak ini pun suat tertarik. Lepas tu, ini naik turun, tak enak. Ayo, tak enak, tak lincin. Yang penting sekali ialah ini ya, kakak. Ini lulus untuk memeriksa dia punya leher betul tak dia seimbang. Saya letak satu stopper sini. Lepas tu ini sentuh seluar saya. Tak boleh. Sedikit pun tak boleh. Tididing. Sakit okey lah. Cukup. Lepas tu dari sini buka 90 darjah. Wah, ini tak boleh buka. 45 darjah sudah sakit lah, tak enak. Okey. Sekarang saya cek dia punya leher. Persisi leher. Tengok, kepala naik sampai sini. Ayo, sini tak enak. Tercepit. Kedua, putar ke kiri, ini pun tak enak. Ketiga, putar ke sebelah kanan sini pun tercepit. Punca dari sini. Okey, lagi hilang. Okey, kakak, sekarang saya seimbang leher awak. Lepas tu, tengok tangan berlainan. Relaxer, turun, naik. Turun, naik, putar ke kiri. Ha, sebelah sini, ha, ini dia. Ini yang punca dia. Ah, bagus, sebelah sini ya. Tidur tangan saya, ada ini dia, kakak. Wah, bagusnya, dengar bunyi apa pepiok. Ah, ini satu. Ah, satu lagi. Kau diam. Selesai. Okey, tadi apa yang saya buat, apa pun dapat, hanya pusing. Kakak punya leher sebelah kiri dan sebelah kanan. Okey, sekarang saya cek dia punya posisi. Dia punya collarbone sini. Ini saraf utama. Saya tekan sebelah kanan, titik. Sebelah kiri, titik. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Tekan kuat-kuat. Ini macam sekurang. Kedua, tiga, empat, lima. Ini satu, dua, tiga, empat, lima. Ini suat enak. Tengok-tengok tangan punya posisi ya. Tadi angkat tepi ke belakang agak susah. Sekarang ini. Tong. Ini boleh naik sampai ketuk kepala saya. Tong. Keduanya ini tangan boleh sampai tangan saya. Ketiganya boleh lepas ini. Ini boleh naik turun. Ini agak lembut, lincin. Lepas tu ini yang penting sekali. Ini lulus. Tadi tak boleh ke belakang, ke sentuh seluar saya. Ini lulus satu stopper. Seluar saya dekat sini. Tong. Sentuh perut saya ni. Piup. Dan sentuh dagu saya. Nyong. Tut. Ih, surat enak. Lepas tu dari sini putar. Ni. Ah, sambil belah tajak. Ngok. Ketawa dia. Happy yo. Ini. Ha, happy yo. Tengok. Eh, boleh gerak lo. Nanti boleh sayang awak. Satu. Dia pun comel.
tiga tan buta ke dagu. Tan buta ke sebelah sini. Agak ringan. Rasa enak. Okey, ini tadi apa pun dapat hanya leher pusing ke kiri kanan. Yang parah sekali ialah sebelah kiri. Kalau kiri sakit lah. Huyo, dulu kanan sakit pun sakit. Tapi kiri sakit lah. Huyo, 10 kali ganda daripada kanan. Sebab apa? Jantung berada dekat sini. Kadang-kadang sakit sampai ingat ada sakit jantung. Yo, abang tengok saya mungkin ada heart attack lah. Selalu sini berdunyu-dunyu satu lah. Bukan. Ah, semua punca dari frozen shoulder sebelah kiri ya. Lagi sakit, lagi parah sampai sakit jantung. Dia tak masalah. Kali ini saya okey ya. Dia jantung tak masalah. Dia hanya dia punya saraf terjepit saja. Okey, sekarang cek ini posisi ya. Tadi tak pesak, tak boleh naik lah. Nah, sekarang ini. Pipi. Boleh sentuh telinga. Kali kedua, naik nyuk. Ketawa lagi. Tiga. Boleh ya. Okey, kakak sekarang sendiri cuba sentuh telinga. Ayoh, lama tak jumpa. Ya, ada sikit. Belum siap lagi. Ini ialah dia punya salah. Belum. Bukan asalnya dia punya gerakan. Sekarang dia punya gerakan tidak terkunci lagi. Keduanya tadi naik tangan hanya tepan saja. Macam Hitler. Sekarang naik. Boleh ketuk kepala saya. Satu. Dua. Tiga. Okey, cuba naik sentuh tangan saya. Naik ni. Ayoh, boleh sampai sini. Makna dia bagusnya. Biasa tak boleh. Wah, sini sakit. Sekarang turun lagi. Turun balik. Naik sekali lagi. Wah, makna tidak terkunci lagi. Enak oh. Tapi ada sikit tarik-tarik lagi. Sebab suat 2 tahun tak naik ya. Memang dia punya otot lah. Tak seimbang. Lepas tu, letak sebelah sini. Ah, tengok. Separuh tangan. Ini boleh naik. Turun. Agak lembut dengan lincin. So, beza oh. Ah, ini yang pentingnya. Tadi, wah, sakit sekali ya. Turun, tekan sikit saya. Macam sini ya, kena pisau cucuk. Ini dia punya. Dia garisan lurus untuk memperiksa dia punya. Betul tak? Letak satu stopper. Nah, ini sentuh seluar saya. Ini takut leh. Apa? Sakit. Dua. Tiga. Ha, bish. Okay. Sekarang more challenging. Sentuh satu perut lah. Dish. Dia sakit ialah otot macam ada tarik-tarik ya. Itu jangan risau. Okey. Keduanya yang penting sekarang boleh sentuh ke perut saya. Okey, sekarang more challenging ya. Sebab ini sudah buka. Makna dia dia gerakkan sudah tidak terkunci lagi. Sentuh sambil dagu. Dagu dekat mana? Naik lagi. Nyuk. Ah, boleh sampai tong. Kalau ini sudah okey, kali kedua. Tong. Boleh senang. Lepas tu boleh putar dari sini ke 90 darjah. Tadi sedikit pun saya nyanyok. Sekarang pun sudah agak lembut dengan lincin. Rasa enak. Huh? Tadi apa yang saya buat, apa pun tak buat. Hanya pusing ambil kepala kiri dan kanan. Wah, lega. Tapi belum siap sekarang nak seimbangkan seluruh badan. Okey, saya lanjutkan. Tarik telinga. Ada ini dia. Tak, boleh. Dengar bunyi ya. Top. Ini bagi dia dalam mengalir. Ini dia. Wah, kuat lo belum. Nanti sini rasa panas ya. Ketawa. Ini bagi dia dalam mengalir. Ya. Okey, sekarang. Sebab ini suara sakit sampai tangan pun kebas-kebas. Tak pernah dia. Ya. Sebab sini suara sumpah sampai dia darah tidak boleh mengalir lancar. Sekarang apa yang saya buat, bukakan dia punya angin. Relax. Eh? Satu. Dua. Tiga. Empat. Tahan. Lima. Wow, angin banyak lah. Wow. Wow. Tepan yang hebat. Okay. Tangan sebelah kanan. Wah, dengar bunyinya. Piap-piap pipapo. So, lepas bagi dia tangan menyalik lancar. Okey, sekarang saya memposisikan bahu. Ini bahu menyebabkan macam tegang-tegang ya, seimbangkan. Okey, kakak letak sini. Telinga. Good. Masuk.
Lagi satu. Wah, hebatnya. Belajar cepatlah dia. Bunyi sama. Saya ingat ada echo. Sini jadi ada echo. Bu, tadi apa yang saya buat? Seimbangkan apa punya leher, bahu dengan seimbangkan dia punya darah. Okey, sekarang saya cek balik. Satu, satu, dua, dua, tiga, tiga, empat, empat, lima. Dua tangan pun nak dari sini. Miau. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Semua saya lembut. Ke belakang pun agak ringan lo. Lepas tu dari sini putar sila masuk. Nah, dulu macam ni ya, duduk sana saja. Sekarang sila duduk. Okey, sekarang so enak. Dua tangan naik. Nah, tepuk. Turun kali kedua naik. So seimbang. Kali ketiga naik. Ini agak lembut. Bagusnya. Sekarang ini turun. Dari sini naik ke atas. Sentuh tangan saya sini. Okey, turun. Kali kedua. Bagus sini. Kali ketiga naik. Sudah. Wah, sudah seimbang. Tidak. Sudah lincin. Lepas tu ini ke belakang pun agak sakit sedikit lah, tapi ada sikit tarik-tarik sini. Nyop. Nah, tak apa. Ini dia ya, sebab sudah lama tak naik tangan lah. Dia ada otot mengecut. Jangan risau. Okey. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kakak berdiri ya. Cek apa dia pinggangnya. Hadap sini. Hadap sana. Okey, sekarang tengok tulang belakang dengan seimbang tak? Ini dia punya pelvis. Ini saya tekan, ini nombor 3. Oh, ya tak enak. Oh, sakit. Ini nombor 4. Ayuh, sakitnya. Ini nombor 5. Ayuh, tulang belakang pun tak seimbang. Nah, tengok satu jari sentuh, ini tulang belakang nombor 3. Sentuhan ini nombor 4. Ini nombor 5. Ayuh, ini S1. Ayah, apa ya tulang belakang? Sini tinggi sebelah. Lepas tu putar dan masuk selalu. Bangun tak enak. Pinggang sakit dulu. Masak-masak tak enak. Semua punca dari sini. Okey, sekarang saya seimbangkan kakak. Tangan satu, dua. Letak sini saja. Ya, betul. Rasa pop tik tak. Bagi dia seimbang. Kalau sudah seimbang, cek-cek. Ini nombor 3. Lima. Okey, tekan kuat-kuatlah ini. Tiga. Sakit pun berlainan. Nah, ini sudah berlainan. Empat. Oh, ada getaran ding-ding-ding-ding. Tenaga pun tadi tak rawat. Nah, tiga, empat, lima, satu. Bagus ni. Okey, lanjutkan lagi. Tidur terlentang. Tangan sudah enak banyak. Ayuh, malam boleh tidur dulu. Okey, sekarang. Yo, loh, susah. Tak boleh kiri, tak boleh kanan. Tarik selimut saya. Duduk sana. Abang, sakit. Okey, sekarang saya cek. Ya. Okey, sekarang saya cek dia punya tulang belakang tadi tak seimbang. Dia ada empat bahagian. Sini. Ini dia. Tekan. Ini lambang nombor 3. Ini lambang nombor 4. Ini lambang nombor 5. Ini S1. So, sini ada tercepit lah. Dengan ini ada tercepit. Kalau ini tercepit, ingatkan lutut kakak pun sampai sini pun sudah kaku. Ini kaku. Tak boleh simpan. Biasa lutut sampai tak ada dua jari. Tapi kakak mungkin sampai sini sudah terkunci. Jauhnya. Keduanya tengok kaki dekat sini nak buka pun agak ketat. Tak enak. Au-au. Ketiganya lutut ke depan. Nyok-nyok sakitnya. Nyok-nyok. Tak enak. Okey, cek kaki sebelah kiri ya. Ini nombor 3. Ini nombor 4. Ini nombor 5. Ayuh, ini 3 tercepit, 4 tercepit menyebabkan lutut ini bengkok sampai sini pun sudah terkunci. Lepas tu ini buka pun sudah terkunci. Lutut tekan sedikit pun tak enak, tak enak. Nanti hilang. Seimbangkan. Satu. Dua, tiga, dan empat lutut. Satu, dua, dan tiga. Lagi satu kaki.
satu, dua, tiga, tahan, empat lutut, satu, dua, tahan, tiga, mantap sekali. Tadi apa yang saya buat, tali ada berbunyi sini, krak, 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 seimbangkan dia tulang belakang. Sekarang cek, cek, nombor tiga, wah, so lembut. Empat, lima, satu, tidak tercepit saraf. Kalau tidak tercepit saraf, maknanya dia punya seimbang, dia punya pelvis lincin. Kalau ini, ini, wah, ni ni sampai tak ada. Lepas ni buka nyong 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 sampai katil. Lepas tu tadi lutut sakit lah, ni tempurung. Enak oh, boleh simpan, boleh lutut. Cek cek tak kaki sebelah kiri. Ini nombor tiga, empat, lima, satu, tiga, empat, lima, satu. Kaki lipat, nyong, sampai, tak ada. Ini buka pun nyong, sampai, katil. Lepas tu, lutut tekan sini, enak. Tengok sini, ha, ha. So, takut tak? Hai, saya, eh, hello. Ha, ho, hi, ha, ha. Tadi so terkejut dia. Mantap. Ah, bagus. Sekarang kaki lutut seimbang, pinggang seimbang. Kaki pun sudah nyok 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 nyok. Terlalu ringan. Ini pun sama. Nik 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 nik. Bagusnya. Sekarang untuk seimbangkan leher, semua punya punca dari leher dengan tulang belakang. Tadi hanya nak pusing leher kiri kanan, tangan selalunya nak saya lepas. Sekarang pagi dia cantikkan lagi. Satu, dua, nafas, hembus arah sini dia. Rasa seluruh badan berdunyuk, dunyuk, dunyuk, dunyuk. Ini dia. Wow. Tuk, tuk. Kedua dengan pinggang. Tuk, tuk. So, buka. Tadi sini bunyi dengan satu bunyi sini. Trok. Bagi dia lagi ke depan. Kalau depan, kaki dia lagi lembut. Lagi lembut. Ini pun, posisi pun lagi ringan. Dan sebelah sini pun lagi ringan. Rasa enak. Okey, sekarang boleh duduk balik. Pandang sana. Cek tabel, cek semua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dua tangan pun. Sudah seimbang. Semua pun sudah seimbang. Sekarang kakak nak jaga-jaga. Sekarang sudah posisikan. Nak jaga apa? Leher. Kalau nak main telefon, jangan terlalu bawah. Macam ni. Jangan letak perut. Kalau boleh, chest level atau eye level. Kalau macam ni nanti cepat, nanti senang tercepat saraf tu tak enak. Lepas tu kedua part latihan leher. Macam ni naik. Lepas tu putar ke kiri, putar ke kanan. Ke kiri, kanan. Bagi dalam menyali balik sini ke sini. Lepas tu bau pun so enak. Okey, cuba naik dua tangan. Hey, bish, bish. Jangan gerak. Oh iya, tengok. Ah, tengok dia. Tangan ni satu set. Bagi mau saya. Ya, ada. Ah, ya. Ah, tapi dia sakit. Itu sebab dia tadi dia suruh terkunci menyebabkan dia otot tegang. Nanti hakim akan ajar sikit latihan bagi dia ringan balik. Tapi sekarang dia posisi tidak terkunci lagi. Tapi ini 2 minggu mesti mau jaga. Jangan angkat berat. Jangan letak tangan ke belakang macam ni dulu dengan putar kuat-kuat dulu. Bagi dia rehat, bagi dia sembuh dulu. 2 minggu untuk nak sembuhkan. Tapi okay, next.